Senter di bagian kamera belakang ini akan menyala. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial, yaitu cara menyalakan senter di HP Oppo A3s. Perlu kalian ketahui bahwa sekarang ini HP-HP Android itu sudah dilengkapi dengan fitur senter, sehingga bisa kita gunakan sebagai penerangan di saat mati lampu, listriknya padam, malam hari, pokoknya untuk penerangan di ruangan yang gelap ya. Bagi pengguna Oppo A3s yang belum tahu bagaimana cara menghidupkan senter di HP-nya, maka saya akan pandu dalam video tutorial ini. Caranya sangat mudah, silahkan kalian buka handphone kalian dan akan tampil halaman depan seperti ini ya. Kemudian kalian usap dari atas ke bawah seperti ini supaya muncul menu navigasi. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, seperti WiFi, data, diam, Bluetooth, kalkulator, dan sebagainya. Jika kalian belum ada, maka kalian bisa pilih menu yang atas ini, teman-teman. Ya, menu yang atas ini nih, yang ini. Klik aja supaya muncul semua menu. Jadi ada menu yang tidak ditampilkan. Nah, di sini ada menu center, ya. Nah, menu center ini kalian klik yang lama, kemudian geser ke atas supaya tampil di bagian depan. Kalian bisa geser ke atas ya, klik yang lama. Oke, bisa kalian posisikan di mana. Nah, seperti itu. Setelah kalian pindahkan ke atas, kita akan coba lagi, tarik lagi, dan akan muncul menu center di situ. Nah, kalian cukup sentuh aja atau aktifkan menu centernya. Klik, maka senter di bagian kamera belakang ini akan menyala. Nah, seperti ini kita matikan lagi. Nah, dia mati lagi teman-teman, dan kita nyalakan lagi. Nah, dengan begitu ini sangat membantu kita sebagai penerangan di ruangan yang gelap. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.